Oke guys, hari ini aku bersama Red Demon lagi. Aku mau ke bengkel PNP pastinya. Mau ganti kaliper belakang guys, jadi nikel juga ya. Oke, ini si Aji pelan-pelan di upgrade-nya nih. Yoi. Pertama kita putar balik dulu motornya guys. Bismillah. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita kayaknya ambil jalur dalam atau luar aja kali ya. Yoi. Engine on. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go boy. Dari bawah terus, awas deh, jangan di jalan. Lihat sini ya. Dua ribu lima, gue sering mandi di sini dulu tuh. Sendiri dia pas aku pergi ke bawah. Very good, very well. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, enggak jadi marah kita, guys. Karena ada selawat di belakangnya ya. Good, good, good. Tazin panas banget ini, emang panas banget, cuman ya dibandingin sama macet di Jakarta sore-sore gua keluar itu, wah itu lebih parah sih. Kalau ini panas tapi masih mending bisa jalan gitu. Di Jakarta walaupun panasnya nggak sepanas Kalimantan, cuman macetnya itu yang bikin capek boy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada anak kecil guys, harus sopan ya guys ya. Lihat guys, aspalnya nyala guys. Ya beginilah nasib aku waktu 2016 sampai 2019 ya, bolak-balik Banjarmasin untuk ketemu teman-teman di sana. Silau, jalannya silau. Jangan sampai-sampai nanti nih R6 belum quick ship dikira quick ship nanti. Bisa trouble. Nah, tadi alhamdulillah. Anyway, sepanjang perjalanan ini aku belum apa namanya, nggak berniat untuk bagi stiker dulu guys, soalnya buru-buru ya guys ya. Perjalanan 40 km, ya kurang lebih ya 25 menit mungkin atau 30 menitan lah. Kalau di Jakarta bisa 3 jam guys. Jam sore, oh ngembar. Pas pakai R6 aku berasa beda banget guys.
soalnya asis nggak setinggi ini kan. Tapi kalau nunduknya ya kurang lebih, cuman nggak setinggi ini. Pasti berasa enteng banget nanti. Kan 600 cc ya. Terus apa namanya? Ya Yamaha, apa namanya? R6 ringan. Apalagi tahun lama kayak punya aku 2013 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wah, buset. Aspal kembali menyala, guys. Wow, panas banget ini aspal pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Panas sekali pemirsa. Mana tadi ajet pribadi bapak gue tadi ya? Oh itu dia. Di parkirannya lama, guys. Nah itu dia, guys. Kelihatan gak? Dari mana tuh bokap gue tuh? Gak bilang-bilang tuh bah. Jadi yang aku dengar dari siapa ya? Dari Aji ya kalau gak salah ya. Itu parkir motor, parkir pesawat di bandara ini, guys. Per jamnya per jam apa per hari ya? $800 kalau nggak salah, guys. Bayangkan. Ya bapak gue juga baru bilang itu. Aduh, omongan gue mah ya abang, guys. Karena kepanasan ya. Terima kasih Pak Supir. Panas nih. Hey boys. Panas sekali. Gue pakai kaos kaki pendek ini jadi kena, anjir. Panasnya. Perjalanan kita masih jauh, guys. Di sini baru gigi satu, guys. Tangan gue mulai penat. Oh my god. Come on boys, come on. Kalau nyelampet tuh jalur kiri, bapak, jangan di jalur kanan, tolong. Sebelah kiri ya. Ini apa sih? Mobil gajah. Oke, pelan-pelan aja di sini, guys. Karena itu depan sana padat ya. Dan ingat, ini V4S. Bismillahirrahmanirrahim. It's too hot, dude. This is very hot. Panas banget, anjay. Lihat, guys. This is so beautiful, right? Come on. Masya Allah, tabarakallah. Dashboardnya, ganasnya mesin V4 ini H2 aja kalah.
H2, R1M, BMW kalah semua kalau lawan mesin V4 ini, apalagi yang V4 R nya oh shit, good Wilson man, good Wilson. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus banget gua guys, kejar waktu soalnya gue. Bismillahirrahmanirrahim. Untung quick ship, jadi nggak begitu capek lah. Kemarin ada yang bilang di kolom komentar, bang, koplingnya jangan dipegang terus, jangan ditekan terus bang, nanti lekas habis kompas koplingnya. Itu aku nggak megang guys, cuma naruh tangan doang. Sama kayak rem ini, cuma naruh tangan doang. Panas sekali paha gue. Paha di atas lutut nih loh guys, panas banget. Siapa lagi dijadiin air beras di sini? Jadi seperti air putih tetap mewah. Captionnya bijaksana, fotonya ukti-ukti. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Hari ini hari Jumat. Ducati ini guys ya, aku suka itu ngegeber itu kayak Harley Davidson gitu loh. Embrek, 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 embrek. Gigi 6 nggak nyampe beberapa detik turun lagi kan, ketiga kedua gitu. Ada lagi yang putar balik, udah gini-gini aja dah. Jalan ayane. Samping gue di shop ya. Oh bukan. Aku tahu guys, kenapa aku selama ini selalu mengantuk guys ya, setiap kali live streaming atau ngedit video, kekurangan air putih aku ternyata guys. Nah, akhirnya alhamdulillah manjur mesin juga. Aduh, pinggang gue, pinggangku, pinggangku. Oh my gosh, you guys. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
langsung masuk. Langsung masuk. Oke guys, kita udah nyampe guys. Panas banget. Alhamdulillah. Oke guys, saatnya kita ganti ya. Ini dia Brembo Nicole. Monggo. Nih dia. Nih dia masuk pick. Mantaran kiri ya. Biasanya proses pergantian ini berapa lama? Kali sebentar sih. Sebentar doang? Iya, sebentar doang. Jadi guys, diamanin dulu guys. Pakai kain untuk mengeluarkan air cairan remnya dulu. Yoi. Ntar kalau remnya kena pelek, bisa itu catnya hilang. Oh, catnya hilang? Ya, kita kasih kain sama air. Oh benar. Nyaren yang resap di airnya itu di kain. Genius. Kabel selang rem. Udah gitu doang. Iya. Astagfirullahaladzim, kirim bakal susah banget. Ntar tinggal blending aja. Udah kepasang guys. Ini yang lama nih. Bentar banget, buset. Nah, setelah kepasang, itu diapain mas Opik namanya? Blading, kita buang anginnya karena kalipernya kan baru. Buang angin, blading namanya apa? Ya, blading. Blending? Blading. Blading? Ya. Oke, blading. Oke guys, kelar sudah. Kita ganti kalipernya, saatnya kita pulang. Assalamualaikum. PNP. That's right. Dan ya, this is it, the red demons, demons, red demons. Udah kelar, ganti ban yang gedean. Kalau ada rezekinya nanti. Ya. 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 Oke, aku pulang dulu ya Pak Omik ya. Nanti kita ngomong di WA soal R6, aku pengen cek engine segala macam gitu. Kali aja ada minusnya. Kalau dilihat-lihat kemarin tuh ada minusnya enggak sih? Biasa aja kok, frame-nya masih oke. Frame-nya masih oke. Yang penting parameternya itu. Oh, suara mesinnya. Masih oke. PNP tutup jam berapa sih? Jam 6 ya? Oke guys, jam 6 guys. Jadi kalau kalian mau nyerpis langsung 5:30 di sini ya. Biar dia bertahan. Oke, assalamualaikum. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Allahumma shalli wa sallim. Oke guys, saat kita ke kota 77, kita ambil, kita jemput si Blessing guys. Yoi. Alright, let's go. Akhirnya gue udah sampai anjir. Alhamdulillah.